memanggil saya Isadah Anita. Saya berasal dari SDIT Umar bin Khattab Juwana. Insya Allah, saya mengajar di jenjang kelas 4, 5, dan 6 untuk mata pelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pengajaran dan pelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Inggris dengan tema Health and Hospital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
ada nih anak-anak tadi pada saat sudah lihat video ada yang lihat kemana. Tapi ada juga yang tangannya itu gerak-gerak terus sama kakinya. Itu sudah pengen mainan ya? Sudah pengen lari ya? Bikin 3 kelompok supaya memudahkan kita udah langsung tertata rapi di sini. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kemudian nanti Ustazah mau memberikan ini. Nah, ini itu adalah lembar yang akan kalian isi secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian itu harus mencari kosakata atau gambar-gambar yang ada di sini. Di mana kira-kira nanti gambar-gambar ini? Kalian harus cari, apakah di pojok sana, dan pojok-pojok lainnya. Gunanya apa? Ada yang mencari, juga ada yang menulis di sini. Noun adalah kata benda, baik benda ataupun manusia. Kemudian ini adalah arti, kemudian keguna. Bisa teman-teman? Bisa. Silakan ketua kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 1 Mbak Bilki, kelompok 2 Mbak Naya, yang pojok kelompok 3 Mas Niza. Mas Niza. Oke, silakan ke depan untuk mengambil ini sama Zafidon. Kelompok 1. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Sudah semua ya, dapat lembarnya ya. Oke, itu nanti ada noun, arti dan kegunaan. Sekarang dikerjakan, cepat-cepat kita akan lomba. Kita akan lomba, temukan 5 atau 6 saja. Ayo cepat, kita akan lomba. Mas Jami segera bergabung. Ada yang menulis, ada yang merekatkan, ada yang memberi arti dan lain sebagainya. Ayo, segera.
berapa Mbak Jian? Ini gambar resep dokter bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Iya, fresh graduate. Terima kasih Mbak Jian. Yang kedua, Mbak Sesa, gambar apa ini Mbak Sesa? Perban. Benar yang perban teman-teman? Benar yang perban? Iya. Bahasa Inggrisnya apa? Bendes. Tiga. Yang tinggi Mas Viko supaya kelihatan. Teman-teman, suntikan. Bahasa Inggrisnya apa Mas Viko? Apa? Swing. Apa teman-teman? Swing. Iya benar, keempat. Wah, malu-malu ya teman-teman kita. Ini apa? Stetoskop. Benar teman-teman, yang tinggi biar kelihatan teman-temannya. Benar? Benar. Sesudah kita sudah banyak belajar ini itu. Sekarang saatnya kita untuk mengerjakan lembar kerja kita yang sudah jelas siapkan dengan sepenuhnya. Siap teman? Siap. Ayo bantu saya membagikan. Ya Mbak Ara. Tak bantu kamu yang syuting kamu. Sudah tanya yang sana. Ya teman. Ya sepuluh. Oke kan udah. We use a titik-titik to bring the patient to the hospital. Berarti membawa pasien ke hospital menggunakan apa biasanya? Oh, ya. Sudah tahu? Ya. Oke, tulis. Oke, sudah semua ya, teman-teman ya. Sekarang Ustazah mau ngajak senam. Biar enggak kaku nih badannya. Siap? Setting, hand dalam together.
bahagia. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.